Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan peraturan gubernur atau Pergub nomor 77 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan penerapan sistem ganjil genap. Peraturan ini diterapkan 1 Agustus 2018, awalnya untuk kelancaran Asian Games 2018 yang digelar 18 Agustus hingga 2 September lalu. Ganjil genap diberlakukan setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam atau 15 jam. Peraturan ini hanya berlaku bagi mobil pribadi tapi tidak berlaku untuk motor. Bagi pelanggar, mendapatkan sanksi tilang. Pemprov DKI Jakarta kemudian melanjutkan kebijakan perluasan sistem ganjil genap untuk gelaran ASEAN Para Games yang digelar 6 hingga 13 Oktober lalu. Penerusan kebijakan untuk mempermudah pengelolaan lalu lintas yang sudah terbangun. Gubernur DKI Jakarta pun telah menertibkan peraturan sebagai payung hukum perpanjangan pemberlakuan sistem ganjil genap bagi kendaraan pribadi roda 4. Peraturan ini ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jumat 31 Agustus lalu. Bedanya, Pemprov memodifikasi kebijakan jangka pendek ini. Di antaranya, tidak berlaku pada Sabtu dan Minggu. Perpanjangan kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra dari masyarakat. Meski demikian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai kebijakan memperpanjang ganjil genap ini efektif mengurai kemacetan ibu kota. Di antaranya dapat meningkatkan kecepatan rata-rata lalu kendaraan di ruas jalan yang diterapkan ganjil genap sebesar 37%. Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebesar 20%. Dan pelanggaran ganjil genap yang turun sebesar 10%. Kini perhelatan ASEAN Para Games 2018 telah usai dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang sistem ganjil genap hingga 31 Desember 2018. Bedanya kini ganjil genap tidak berlaku di hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional. Serta tidak berlaku 15 jam, namun hanya pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 8 malam.